Okey, hari ni kita nak unboxing pula perfume daripada brand Saf. Saya rapatkan Saf, Oh, teringat pula masjid. Apa ni? Medicine Alchemist. Okey, Saf ni dia adalah perfume formulated je. Okey, sambung balik. Tadi ada alamat, so tak payah bagi tu kat mana. Jadi Saf ni mereka dikatakan menggunakan formula. Wah. Gemehlah. Siap ada trademark tu. Siapa-siapa tak dipakai lah. Baik. So kita tengok apa yang ada di dalam ini. Kita lihat. Wah, siap bagi apa? Pepper Street. Wow. Aromatic ADP. Same me, different me. Ooh. Baik, menarik. Kita tengok apa ada dalam. Kita tengok botol dia. Alright, jadi Demer ada hantar aku 3 jenis bauan. Demer ada jual 2 jenis botol tau. Ini adalah botol saiz yang, ini adalah saiz yang besar, 30ml ke 50ml. Kita buka, kita check eh. Oh, melekat kuat ni. Sekejap eh. Okay, kalau yang botol besarnya macam ni, kemeh, kotak. Keren. Yang botol besarnya 30ml. Saf, tengok apa depan dia. For her. Yang ini tak silap aku dapat Coco Mademoiselle Aromatic ADP 30ml. Tengok belakang dia ada apa. Blend so accurate, we guarantee your satisfaction. Oh, the parfum master myself. Jadi macam lain macam ni. Tengok sikit. Cantik lah botol dia. Botol dia cantik. Kotak-kotak lah kayu botol ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku tak nak bau lagi sebab nanti kita akan buat review berkenaan perfume mereka ini. Jadi yang bestnya yang aku diberitahu, mereka adalah inspired perfume tapi mereka menggunakan formula daripada Jepun. Even inspired perfume pun kalau hampa nak tahu, memang ada grade tau, ada grade A, B, C, D. Yang ini grade Jepun lah. Aku tak tahu macam mana cakap kan. Tapi ini adalah formula daripada Jepun. Macam tu. Okey, ni yang saiz kecil. Perasan tak kenapa ada banyak? Sebab akan ada giveaway macam biasa lah. Tapi nanti lah. Ni kita tengok nanti. Aku nak tengok dulu yang ni. Okey, so ni cantik. So ada satu lagi. Dia bagi 3 untuk aku review. Alright, yang kedua pula adalah For Him. Yang ini tak silap aku Aventus ke Woodwood lah. Aku tak ingat. Tom Ford Woodwood. Jadi benda yang sama. Blend so create cantik. Botol dia cantik. Kotak dia cantik. Oh, ada kat belakang. Tom Ford Woodwood. Sekejap. Betul lah ni Coco Mademoiselle. Sekiranya ada satu lagi yang Aventus. Tengok dalam. Kemeh, buka-buka pun nampak cantik. Ini berbaloi lah sikit. Kayu tu kan. Adakah ni kayu good? Kayu wood. Wah, kayu wood mahu perfume ni harga RM1,000. Cantik, kemeh. Tak ada kecacatan. Aku sukalah macam ni ada kayu ni. Nampaklah real sikit. Cantik. Ni dia ni depannya. Jom kita buka satu pula. Okay. So aku dapat banyak free gift sebab kita akan buat giveaway nanti. Jadi aku nak buat persamaan. Adakah perfume daripada Saf ni dia mirip dengan yang original lah. So ini adalah kalau yang size 5ml. Ni travel size lah. Betul. Travel size dia pun kemeh. Bagailah nampak. Siap ada ni lagi. Saya nak buka ni. Kejap lah, aku buka tangan. Even travel size dia pun kemeh. Jadi kalau hampa nak try perfume formula daripada Jepun ni. Wah, aku betul ke buka ni ke buka tepi? Aku rasa buka tepi sekejap. Kan, wajibnya buka tepi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pandang kamera saya buka. Okay. Wah, kemeh. Walaupun 5ml pun dia buat kemeh. Saya ada Saf. Ni penutup. Bijak. Nampak? Even 5ml pun dia ada macam ni. Okay. Nampak Saf. Cantik lah. Tunggu, kita akan buat review insyaAllah.
Tengoklah Sabtu ni kan kita buat review. Sebab aku nak kena try dulu eksperimen. Sama ada SAF ni. Ni Aventus Creed. Lah Tom Ford Woodward. Dan inilah Coco Mademoiselle. Tengok sama ada mereka punya bau tu. Adakah formula daripada SAF ini yang menggunakan formula Jepun. Baunya dekat-dekat dengan si yang original. Baik. Itu saja. Pakai balik glove. Tetap aurat. Jadi terima kasih kerana menonton unboxing untuk SAF Parfum Master. Nanti korang boleh check diorang punya Facebook, Instagram dan juga Twitter. My.saf. Ataupun ada pergi dekat diorang punya website. Baik, itu saja. And as always, I will see you in the next video. Salam.